Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutejo, Bupati Kulon Progo, mengapresiasi Kelurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo yang sudah terpilih untuk mewakili Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam apresiasi desa tingkat nasional dengan konteks implementasi keterbukaan informasi publik. Kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, setiap badan publik agar dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini juga tertuang di dalam Standar Layanan Informasi Publik atau SLIP Desa, guna memudahkan perangkat desa dalam menyediakan akses layanan informasi publik dan memastikan hak masyarakat desa. Oleh karena itu, kami sangat mendukung adanya kegiatan ini dan berharap pemerintah Kelurahan Karangsari memiliki komitmen untuk yang pertama, memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat desa yang mudah diakses. Yang kedua, menyediakan informasi publik yang sesuai dengan standar layanan informasi publik atau SLIP desa. Yang ketiga, mengelola informasi publik desa yang transparan dan akuntabel. Yang keempat, mewujudkan good governance. Yang kelima, menjadikan desa agar terhindar dari budaya tertutup. Itulah 5 komitmen Kelurahan Karangsari. Sukses untuk Kelurahan Karangsari. Semoga menjadi kelurahan yang maju dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.